Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Safia Spot ya guys. Solusinya raket patah, solusinya perbaikan raket bergaransi tanpa batas. Oke guys, kali ini ada job masuk atau perbaikan raket dari Pandeglang ya guys ya. Dari Pandeglang untuk seri raketnya dari Flypower terbaru. Flypower terbaru Pamungkas Teknologi ini. Untuk tensionnya ini 28 sampai 30 lps. Tapi ini kalau buat pribadi saya, untuk tension katakanlah 30, kalau patah itu bakal hancur. Karena ini material raket, kategori raket yang untuk diperuntukkan untuk defense ataupun pergerakan yang cepat. Karena ini kategorinya ringan sekali. Kayak kalau misalkan leaning tuh Winstrom 72 ya, kurang lebih seperti itu. Ini ringan banget. Jadi kalau raket ringan otomatis ini apa, materialnya tipis. Jadi mudah patah dan mudah retak ya. Oke, kita cek sound untuk senarnya pakai berapa ini? Yonex BG6 ditarik di 27 lps. Oke, mantul ya guys ya. Lanjut Tornado 800. Tornado 800 untuk sebelum patahnya itu ada dua ya. Satu di sini, kedua di sini, guys. Setelah penyenaran pertama mendekati akhir ya. Timbul retakan baru adanya di bawah sini. Jadi, ini total ada 3 titik, guys. Untuk senarnya pakai leaning nomor 1 ditarik di 27 lps. Kita coba cek sound. Oke, masih enak ya guys ya, tenang saja. Tadi pun sama ya guys ya. Kali ini yang nyenarin doang nih. Senarnya pakai ini RS Blade. Tarik 28 lps. Oke, gitu aja. Terima kasih yang sudah menonton video saya dan sudah mempercayakan pengerjaan raketnya ke Safia Spot. Mudah-mudahan saya terus bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak, terlebih untuk para pemain badminton seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, like, komennya, dan tetap sehat karena main badminton. Bye-bye.